Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah, berjumpa kembali dalam pembahasan soal ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia dengan bahasan kalimat efektif dan tidak efektif. Berikut merupakan 5 contoh kalimat tidak efektif di lingkungan kita sehari-hari. Yang pertama adalah kawasan wajib masker. Gambar pertama ini menunjukkan kalimat yang tidak efektif karena tidak adanya predikat sehingga menjadikan kalimat tersebut menjadi tidak jelas atau ambigu. Kalimat predikatnya adalah memakai, sehingga perbaikannya yaitu kawasan wajib memakai masker. Berikutnya gambar kedua, terima kos putri. Gambar kedua menunjukkan kalimat yang tidak efektif karena adanya kesalahan diksi, yaitu menggunakan kata tidak baku, sehingga terdapat beberapa kesalahan. Kesalahan pertama adalah kata kos. Kata kos adalah bentuk tidak baku dari kata indekos. Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, indekos bermakna tinggal di rumah orang lain dengan atau tanpa makan dengan membayar setiap bulan. Yang kedua, kata kos tidak bisa diterima. Yang diterima adalah anak yang indekos yang membayar untuk dapat tinggal di rumah tersebut. Sehingga perbaikannya menjadi kalimat efektif adalah terima indekos putri. Gambar ketiga, kalimat dikontrakan. Gambar berikutnya, dikontrakan tanpa spasi. Kedua gambar tersebut menunjukkan kalimat yang tidak efektif, yaitu berupa kesalahan diksi, kesalahan dalam penggunaan konfix. Penggunaan kata konfix dikan pada asal kata kontrak seharusnya ditulis serangkai dengan kata asalnya. Ketika ditulis dikontrakan, maka fungsi imbuhan dikan berubah menjadi preposisi, sehingga memberikan informasi bahwa seseorang sedang berada di rumah kontraknya. Ketika ditulis dikontrakan tanpa double K, maka imbuhan yang digunakan sebagai konfix bukan dikan, tetapi dian. Sedangkan dalam bahasa Indonesia tidak ada konfix dian. Maka perbaikannya untuk menjadi kalimat efektif adalah dikontrakkan. Gambar keempat adalah gambar warung Sunda dengan ejaan lama, warung Sunda. Gambar keempat menunjukkan kalimat yang tidak efektif karena kesalahan diksi menggunakan kata tidak baku, yaitu waroeng. Waroeng seharusnya diganti menjadi warung sesuai dengan bentuk bakunya, sehingga perbaikannya adalah warung Sunda. Gambar terakhir, daibak boba. Khusus pembelian boba, beli 3 gratis 1. Gambar kelima ini juga menunjukkan kalimat yang tidak efektif karena menimbulkan makna kalimat tersebut menjadi tidak jelas atau ambigu. Sebab kalimat beli 3 gratis 1 bisa ditafsirkan jika membeli 3 barang akan mendapatkan bonus 1 barang lagi secara gratis. Namun bisa juga ditafsirkan membeli 3 barang tetapi salah satunya digratiskan. Maka untuk perbaikannya adalah beli 3 dapat 4. Alhamdulillah, selesai pembahasan soal ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.